Tangkap him! Tangkap him! Woi! Tangkap dong! Tangkap, tangkap! Tangkap ini, man! Kalau udah tahu rawan begal di daerah ini, ambil yang jam 10, jam 8 aja. Bapak yang punya mobil Yaris, itu mobilnya Yaris Silver, spionnya dicolong, Pak. Assalamualaikum, polisi. Ya, takutnya dikirain semalam bisa berapa kali? Cuma sekali aja, Pak. Ah, ini aja dua. Ini dua pasang. Iya, Pak. Ya, seketemunya aja, Pak. Seketemunya, kadang lima pasang. Paling banyak tiga. Hah? Paling banyak tiga. Tiga pasang? Boh. Cari kerjaan yang halal, jangan yang ciri-ciri. Pinggir, pinggir. Santai aja, bro, santai. Iya, Pak. Ya, apa kita? Mau beli rokok. Mau kemana? Cari apa? Cari apa? Beli rokok, Pak. Cari dulu. Iya, habis pulang aja. Turun dulu, periksa aja. Santai, santai, santai. Iya. Kok mutar-mutar gitu loh? Iya. Itu begal. Ada begal juga situ. Itu sering. Udah berapa kali kejadian di situ? Wah. Kalau kejadian kurang tahu dah, Pak. Belum lumayan. Saya juga pernah ke begal dulu. Belum lama juga. Itu ke begal SLR. Terakhir kapan? Tahun kemarin. Kita tuh makanya udah jarang lewat situ udah. Kalau sendiri berdua enggak mau. Makanya saya takut lewat situ. Tadi ya mau ke Alpas ini tutup. Ya udah makanya. Sekarang kamu mau ambil. Iya tadi mau ini Pak, warung beli rokok, dia enggak ada uang cash, maunya ke Alfa sini nih, Alfa yang deket. Pakai tadi ke Alfa. Ya udah tahu udah ada pengalaman. Iya, Pak. Iya, Pak. 552. Endang kembali. Ini ngapain lu bawa baskom? Kata naruh umpannya di baskom, Bang. Baskom sama kotak kayu. Dapat enggak? Enggak tahu mama enggak dibawa pulang, Bang. Ini dapat jarang lah. Oh, itu lo Bang ini. Judi namanya itu. Kalau kita mah enggak. Judi. Kan ngarahin duitnya, Bang. Berarti hobi setreka doang. Ke laut jauh. Kalau misalnya mancing, mancing aja. Nggak usah ikut ke Jalan Taman. Kan yang saya sakit tarik, yang tarik betot-betot kan nggak usah mau mengingat dari situ. Kalau ini udah langsung balik ya. Lu mancingnya di laut. Kejauhan, Bang, ke laut. Jadi kan sudah tahu, Bang. Ya, kalau dibilang itu nanti, jadi ya. Udah, balik. Kalau udah tahu rawan begal di daerah sini, ambil yang jam 10, jam 8 aja. Jadi jangan. Baju lo yang mancing banget itu? Hah? Baju lo mancing banget? Ini baju boleh dibagi. Iya, ayo. Emangnya? Iya. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit.
Tangkapin! Tangkapin! Woi! Tangkap! 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 Tangkap ini, Ben! Berhenti kau! Bangun! Plastik yang di sana udah diambil. Belum tahu dari itu yang. Sudah mana, Pak? Di jalan, di jalan. Plastik gede, plastik gede. Udah. Aman. Ada, Bang. Dan apa? Oke, mantap. Udah Bapak sana dulu, Pak. Udah Bapak sana aja. Bapak dari mana? Kita udah lihat tadi saya di buang ini. Yang kita cari TKP-nya ini. Siap. Ya? Yang kita cari TKP John. Woi. Udah. Yang kita cari TKP-nya ini di mana dia ngambil? Kau ambil di mana? Wih. Ya Pak, siapa? Beri dulu yang terbaik. Enak, ini aku aja seret. Ini apa ini mobil apa ini? Ini mobil apa ini? Pajero ya? Pajero Innova. Kok ada muka saya? Nah. Setelah kita lakukan pengejaran tadi, mempertaruhkan nyawa, akhirnya dia ketangkap, ternyata maling spion. Nah sekarang kita ke TKP-nya, ke yang punya spion, supaya tercipta nanti apa, mau jadi LP kah, mau jadi apa, terserah nanti antara pemilik spion dan ini. Dan yang jelas dia sudah melakukannya lebih dari berkali-kali. Lebih dari sekali. Ah, itulah. Kali, Bang. Iya, Pak. Ini sudah berapa kali? Saya ingin cuma 3 minggu. 3 minggu. 3 mingguan, Pak. 3 mingguan. Iya. Udah jangan pura-pura lemas, kau kencang kami kan gini. Untung enggak ada Rico di situ. Kalau enggak jumping. Jumping. Mobil udah mau dijumpingin. Iya. Sudah. Gini kok. Anap sama Nata itu. Aduh, anak-anakku ini. Gara-gara kau mempertaruhkan ini untung kenapa? Untung kenapa anu. Lehermu bengkok gini? Oh, emang bengkok. Yang jatuh. Yes, untung ahli. Cas lu. Lagian bodoh banget dia ya. Pakai mutar balik segala ya, Pak Ambar lihat. Ada apa nih? Gitu kan. Lu harusnya santai aja nih. Pak, sorry habis nyolong spion gitu. Oh, paling saya bilang, "Oh, ya udah. Hati-hati." Gitu paling. Dia udah berusaha menuntut. Aku di belakang udah deg-degan. Bukan deg-degan lagi, deg-degan. Ada di GoPro buang orang ini. Gini-gini nak meruang. Muang. Suh gitu. Kau udah berapa ratus kali? Udah gitu aja. Berapa kali? Sudah. Kau antar kemana spion ini kalau udah diambil? Batu Ceper, Pak. Batu Ceper. Tahu tempatnya kan? Tahu, Pak. Ya udah. Nanti kamu serahkan ke reserse supaya kamu dikembangkan 480 481-nya. Kau itu 363 spion. Ini, ambil dulu spion ini. Cepat. Biar dimarahi K9 kau. Kau jatuh ini tadi ke arah ini jatuh. Hah? Cengkareng. Dari situ. Kenapa?
pas lu lagi naik motor kenceng-kenceng, mau jadi pembalap. Saya mau berhenti pak, lagi pak. Enggak, mau kabur. Presisi nih jago bawa motornya bos. Hati-hati kamu, ya. Ayo cari, ambil minum dulu. Udah ayo kita ke TKP. Dek, kita ke TKP yang spion itu. Itu mobil apa? Spion apa? Mobil apa tadi? Sigra, Pak. Hah? Sigra. Iya, Pak. Kamu jual berapa? Saya jual 400, Pak. 400. Udah. Ini udah berapa ratus kali? Kamu ngantar ke penada itu udah berapa puluh kali? Udah ada. Lebih dari 100 kali. Ada. Oke, 100 kali. 100 kali. Ini berarti omsetnya udah 40 juta. Udah beli rumah di mana? Udah beli rumah di mana? Kasih minum, Brian. Minum kau. Minum enggak? Enggak jebakan itu enggak. Minum. Air kejujuran itu. Ya udah. Biar kau menjadi anak yang baik. Ya? Udah, balah. Weh, lu tobat gak abis ini? Gua pukulin. Bertobat lah. Tobat gak? Ayo orang. Kau melakukan salah lo. Rumah lu di mana? Joglo ya? Mana Ciledug? Oh di mana ini pak? Kebun saya pak. Kaget pak. Kau jauh-jauh. Lu ngeberakin sini doang. Sini berak doang kan lu. Ayo bang, nih. Banyak rawa buaya ya. Karena kami juga buaya. Cuman gak rawa kami. Kami berbulu. Berbulu lebat. Kita yang di jok tadi spion apa itu? Sigra sama Yaris, Pak. Yaris. Namamu siapa tadi? Belakang. Tanya. Nah, sini. Sini, belakang. Banyak kali pun permintaanmu. Maaf pak. Penjahat buku banyak permintaan lu. Habis ini makan nasi padang ya. Sini, udah sini. Ini udah sehalus mungkin ini. Di belakangnya dia harus selalu ada ya. Kau yang pertama dulu, baru habis itu yang kedua. Ya, kooperatif. Yang Sigra di mana? Yang satu lagi, Pak, yang depan tadi, Pak. Hah? Kita belok, Pak. Kenapa enggak kau tunjukin situ? Iya, Pak, maaf, Pak. Nanti kita habis ini ke situ. Iya, Pak. Bangunin Pak RW-nya. Ini kayak rumah, teman. Assalamualaikum, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Yang punya mobil Yaris siapa? Mobil Yaris ini. Hah? Barang bisu. Hah? Di mana tinggalnya? Di mana ini? Kos di sini? Ya. Bisa dibangunin nggak? Ya. Coba, kami nangkap maling spion itu, mobilnya diambil spionnya itu. Ya. Harus gini jalannya kalau habis nangkap. Assalamualaikum. Gimana enggak dicolong itunya? Dicolong spionnya. Kok iya? Minum dulu, ntar dulu. Minum dulu, santai. Ini mengganggu udah jam 3. Bapak yang punya mobil Yaris.
Itu mobilnya Yaris Silver. Iya. Spionnya dicolong, Pak. Ayo. Spionnya dicuri, Pak. Tapi pelakunya udah kami tangkap. Iya, Pak. Oke. Siap, Pak. Pelakunya udah. Ini masuk polsek mana ini? Cengkareng, Pak. Polsek. Polsek mana ini, Tak? Cengkareng. Kecamatan apa ini? Kampung Duri. Kosambi. Kecamatan memang ada. Kecamatan Duri Kosambi. Kecamatan Cengkareng. Bukan Cengkareng. Cengkareng ya. Iya. Polsek emang ada Polsek Cengkareng? Ada. Oh, Polsek Cengkareng. Yang ini Bang, arah yang biasa kita patroli lurus. Nah. Tadi kami nangkap di sana, di mana, Tak? Di Kembangan, Meruya. Kembangan, kejar-kejaran, bertarungnya, nangkaplah dua orang. Bukan cuma ini aja, satu lagi ada, Sigra, daerah sini juga. Jadi gini aja, menurut saran saya, ini pelakunya kami serahkan dulu ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng, Tak? Iya. Kami serahkan dulu Polsek Cengkareng. Nanti masnya apa kerja pagi? Kerja pagi. Nanti izin dulu sebentar ke Polsek Cengkareng. Tadi polisi udah cek TKP ke tempat saya. Yang pencuri spion saya mana orangnya gitu. Soalnya banyak, Pak. Tadi saya interogasi dia udah ratusan kali. Udah ratusan kali. Nah, kebetulan pas kita melakukan patroli terus kita curiga, lari, kita kejar, ternyata bawa spionnya sampean sama di sana. Tadi mungkin bapak ini capek, jadi nggak lihat. Cuma mereka kan cepat, gitu. Masnya istirahat aja, yang jelas mas sudah tahu. Nanti gini, saya tidak boleh saran atau apa, yang jelas ini nanti tergantung masnya. Mau buat laporan polisi atau tidak, itu terserah. Yang jelas, pelaku dan spionnya sampean itu sudah kami bawa ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng toh? Iya. Kecamatannya apa, Pak? Kecamatan Cengkareng. Nah, gitu aja. Oke? Iya. Soalnya ada satu lagi yang mau kami cek TKP yang mobil Sigra. Iya, Pak. Oke ya? Iya, makasih, Pak. Oke. Iya, Pak. Justice mau bikin laporan atau tidak itu terserah. Kami enggak bisa memaksakan. Ya? Siap. Nanti soalnya gini, pas saya tanya, dia sudah ratusan. Ratusan. Nanti pasti Polsek mengembangkan ke tempat penyimpanannya. Tempat penadahannya. Oke ya? Kalau lebih makin cepat, makin bagus. Ayo. Nah, ya. Kau jangan, Pak, mutang-mutang sampai jauh-jauh lagi. Kamu mutang-mutang. 5 menit, Bang. 1 menit. Iya, ketemu TKP ke berikutnya. Longgar. Jalan di meeting, Pak. Nah sekarang pemirsa kita ke TKP kedua yang mobil Sigra tadi. Semoga ini nggak muter-muter. Tadi itu ternyata kita diputar-putarin sama dia. Sekalian mappingnya dia untuk mencuri spion. Dan dia sudah ratusan kali ngambil spion di wilayah Jakarta Barat. Bayangkan itu ratusan kali 400 ribu. 40 juta. Kita ke TKP Sigra. Ini tak bertuan dia. Kalau enggak ini. Oh iya. Coba bangunin dulu. Bangunin. Coba CCTV-nya. Oh, Pak. Tak ada CCTV-nya. Hai, kami nangkap maling ini. Apa? Rumah, sudah, Pak. Lengkap RT RW. Ada, Bang. Apa? Orangnya. Enggak. Pon Alfamart, yang jelas Alfamart Pondok Randu jalan apa gitu. RT 3 ada. Jalan Raya Pondok Randu. Randu.
Yang punya mobil siapa? Enggak tahu. Entah pun orangnya di dalam. Oh, di dalam orangnya ini, Cok. Udah di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, polisi. Ya harus diakutnya dikirain rampok kars ke. Kami dari polisi gitu. Harus aja. Ini enggak dikumbok, Bang. Berarti dia ada di dalam. Iya. Saya Ambarita, polisi yang di TV. Biar takutnya ini takut entah rampok kan gitu. Assalamualaikum. Kami CCTV enggak ada juga dia di sini. Kami polisi. Ini si Gabriel. Apa? Sampingannya jual iPhone. Yang mau beli iPhone. Yang mau beli. Bang iklan ini. Udahlah. Kita tulis aja di sini note ya. Oh, tulis ke polsek gitu, Bang. Iya. Pelakunya sudah kami tangkap gitu ya. Benar. Kasih fotonya dia. Gimana kita printnya, Bang? Ke polsek. Oh iya. Mana ada yang punya pulpen? Pulpen mana? Wartawan, reporter nggak punya pulpen. Adakah yang punya pulpen, weh? Ah, mampuslah kita. Gimana caranya? Pulpen, wah ada komandannya tuh. Gimana caranya, Dan, ya? Oh nggak, di situ aja kalau nggak ada. Di sini. Ada kertas nggak di mobil? Nggak kebaca, di atas spion itu. Di sini gantungin gini. Kalau misalnya dia sudah 100 kali lebih. Banyak kali. Eh, dari tahun berapa kau? 2023, Pak. 2023 sudah 100 kali. Berarti semalam bisa berapa kali? Cuma sekali aja, Pak. Ah, ini aja dua. Ini dua pasang. Iya, Pak. Ya seketemunya aja, Pak. Seketemunya kadang 5 pasang. Ya, paling dikit, paling banyak 3. Hah? Paling banyak 3. 3 pasang. Boh. 3 pasang kadang juga. Gara-gara kalian di DM saya itu yang berita di Instagram jadi banyak laporan maling spion. Pak, ituku dimaling, Pak. Pak, kucingku manjat ke pohon. Enggak bisa turun sampai gitu. Pak, spionnya dicuri, Pak, mobil saya. Gara-gara kau itu. Menyesal enggak tau? Kau menyesal enggak? Kayak, mukamu kayak si Ramadan editor saya. Enggak. Jangan terlalu cengeng lah. Ya, udahlah. Kalian boleh pulang sana. Enak sekali pulang. Enggak mau? Mau. Eh? Bisa. Tapi mati. Enggak nyata ini, Cuk. Makanya sih saya tulisin kalau saya mau nurut dia. Ah, gitu. Pelaku kami tangkap. Pelaku sekarang ada di polsek. Polsek Cengkareng. Udah ada. Dia tadi yang dia kamu langsung mau kemana tadi? Dapat barang tadi. Langsung mau. Langsung mau kelepas. Mau petik. Nah, kamu semalam itu berapa kali bisa? Ya, pagi 3 kendaraan. Apanya, Pak? Semalam kamu beraksi gitu. Ya, kadang cuma enggak ada apa-apa. Kalau ini balik apanya ajan dapatnya pulang. Berapa kali kamu udah jalan yang gini? Hah? Ya berapa kali kamu kau inget kau yang metik-metik gini? Tahu. 10 kali ada. Kamu cuci. 10 kali. You cuci. Kamu lemparnya ke orang yang sama. Hah? Iya. Enggak pernah berubah orangnya. Mobil apa aja ya kamu pernah ambil? Ini aja, Pak. Sigra, Yaris. Oh, Sigra, Yaris. Iya. Sama Pansa. Berapa kamu jual itu? 400.
kamu ini nyusahin orang, ngambil orang, kamu kote-kote, bikin orang susah aja kan, Pak. Cari kerjaan yang halal, jangan yang ciri-ciri. Selamat pagi. Ini mobil Bapak. Iya. Mobil Bapak spionnya dicuri. Oh? Coba lihat tuh. Nih, dicuri mobil Bapak spionnya. Nih, dicuri. Ya. Jadi gini. Ini kan masuk Polsek Cengkareng toh? Ya. Ini bersama barang buktinya. Kita bawa ke Polsek Cengkareng. Sampean mau ikut atau nanti pagi terserah, tergantung situ. Nah, nanti bawa sampean buat laporan polisi atau enggak, terserah situ. Yang jelas ini dua kami amankan ke Polsek, kami tangkap tadi. Iya. Di mana tadi, Tak? Kembangan. Kembangan, Kembangan, Pak. Masuk Kembangan. Meruya. Kami tangkap di Meruya. Kami tunjukkan untuk cari TKP. Di sini sama satu lagi tadi Yaris di sana. Nah, langkah hukum kami adalah langkah kepolisiannya adalah pelaku sama barang bukti kami bawa ke Polsek Cengkareng. Yo, bawa aja, Pak. Sampean mau ikut terserah, mau nanti pagi ke Polsek terserah. Terus tugas saya? Ya terserah. Mau ikut, mau bikin laporan polisi atau apa terserah. Kami nggak bisa memaksa bikin laporan polisi. Kalau bikin laporan polisi nanti di Polsek tentang pencurian ini. Pencurian. Yang jelas spionnya sampean nanti dikembalikan. Oh, gitu. Oke ya, ini kami bawa ke Polsek. Apa ikut saya? Ikut nggak apa-apa, boleh. Boleh ya. Lebih bagus lebih malah. Bagus ya, Pak. Makanya tadi kan saya nggak bisa maksa juga. Betul, Bapak. Kalau ikut lebih bagus. Siap. Oke ya. Saja ya, Pak. Oke, ayo. Udah. Hari ini kita nangkap pelaku pencurian spion. Sambil teriak saya maling, saya maling. Maling spion sudah ratusan kali di wilayah hukum Polsek Cengkareng. Saya maling. Yang kencang. Barang buktinya dong. Tunjukin barang buktinya. Ini Yaris yang mana Yaris? Yaris. Ini Yaris. Dari sini nih. Ini. Ini Yaris. Ini Sigra. Tadi kejar-kejaran. Nanti saksikan untuk berikutnya di Meskar 7576 dan Trans 7. Oke ya. Terima kasih maling-maling ini kita tangkap sudah ratusan kali. Nah, terus. Terus. Lagi. Saya maling spion. Kok bisa? Kenapa? Udah berapa ratus kali ngambil? Tak terhitung. Hah? Berapa kali? Ini sepasang kalau dijual berapa? Ini 400 kan. Yang mana? Yang Yaris? Itu tuh, Pak. Yang ini? Ya. Yang ini berapa? Yang ini 400. Nah. Yang ini? Yang ini 300. Yang itu 300. Duitnya buat apa? Ya. Minum. Ya buat apa? Apa? Buat main kan, buat minum. Iya main apa? Mabuk. Bantu buat baju kok, beli baju. Enggak. Enggak, buat beli baju. Kamu masih bohong-bohong aja kamu. Terus kamu lempar kemana? Kamu jual kemana? Taman Sari. Tahu tempatnya? Tahu ya. Nanti kalau disuruh tunjukin sama piket reskrim tahu ya. Jangan berbelit-belit lagi. Ya. Dan nanti kita di kasih enak, jangan seenaknya ya. Jangan sebentar lagi. Iya. Sambil tambahin cara mereka nyopot itu. Itu cara ngatas, didorong begini ke atas. Itu alarmnya nggak bunyi.
Itu sistemnya kamu pantau dulu atau gimana? Enggak, Pak, enggak dipantau, Pak. Terus? Langsung berangkat aja, Pak. Berarti random aja? Random, Pak. Begitu datang, lihat sepi, dengan kesempatan, langsung ambil. Oh, ini ada alatnya ini. Buat potong kabel ya itu ya? Mana? Ini buat apa ini? Cuma kabel sting, Pak. Potong kabel sting yang mana yang ini? Nah, kalau kawat. Oh, ada kawat ini ya? Ini ya? Kabel gini ya? Land Cruiser. Oh, kabel ini lebih ya? Kuat ya, Pak ya? Buat motong ini. Iya, Pak. Kan seling. Pro berarti ini ya? Prefer. Sini, pro. Ini ya? Tes. Iya udah ngerti banget sih dia. Susah, Bang ya, ya kan? Susah kan, Bang? Udah susah kan? Butuh tenaga juga itu. Ah, apa yang masuk? Kita anggap kau. Kelamaan. Ini ketawa, Cok. Ketawa. Coba-coba, coba, contohin bro. Kamu gak bisa ya? Siapa yang bisa? Kayaknya aja mau cabut buku orang. Kenapa, kenapa? Berasa apa? Isi, Pak, pembelajaran. Hah? Tawuran lo ya? Enggak, Pak, bacok ya? Terus? Mana, Bang? Bisa sih, Bang, tapi dikit-dikit. Turu? Oh iya! Bisa-bisa, Bang? Marah, wah. Pak, malu namanya aja ini kan. Klan Harry mau malu. Udah Harry Man ini lagi. Ya, habis ntar deh. Jago merasa pak. Jadi pakai lagi. Pura-pura. Kenapa? Bener, Pak. Apa? Kok kenapa? Eh, mau bapak. Terus. Pura-pura biar lebih bilang ini. Bapak kasih anu, Pak. Udah sini-sini kak. Bilang, cepat. Ini tadi larinya sampai jumpalitan-jumpalitan loh. Sakit kenapa tanganmu? Tapi di dalam barang buktinya ini pak. Ya maksudnya barang buktinya bisa kembali lagi. Walaupun saya gak lagi laporan. Kembali lah. Kembali ya. Kesepakatan bapak sama para pelaku. Nanti bapak ngobrol aja sama orang pastinya. Siap, siap. Biar lebih enak. Siap, siap. Jadi data-data yang saya... KTP gua? Bawa. Oh iya. Gak apa-apa aja itu aja. Siap, siap. Ini kalian jual ke hei, dengerin orang tua ngomong. Kalian jual ke penadahnya. Siapa namanya? Rumahnya di Ceper, Pak. Di Ceper. Ya. Oke. Okay. Ini kalian jual pasang 400. Iya, 400, 300. Yang Yaris 300. Nah, kalau udah kalian 300 tambah 400 700 toh? Iya. 700 bagi 2 berarti 3,5. Apa beda-beda pembagiannya? Sama, Pak. Sama pembagiannya. Berarti semalam bisa 3,5 satu orang atau lebih 500 lah ya. Paling mentok 500, Pak. 500 satu orang. Iya, paling. Uangnya dibawa kemana? Uangnya buat main aja, Pak, minum malam-malam, ini kalau beli baju. Beli baju. Kau? Sama, Pak, saya enggak, saya mau beli banda, Pak. Beli banda. Iya. Udah dari tahun 2000 berapa? 2023an, Pak. 2023 bulan? Iya, lupa, Pak, saya bulannya, Pak. Berarti udah ada setahun. Eh? Udah, Pak. Udah ada setahun. Kurang lebih, Pak. Setahun itu 365 hari. Kau bilang tadi lebih dari 100 kali. Uset, tayar lo. Iya, Pak, siapa? Lebih dari 100 kali. Di wilayah mana aja? Wilayah Cengkareng sekitarnya. Cengkareng sekitarnya paling Tangerang. Oh, sampai terus Tambun. Untuk situ itu, Pak, yang situ-situ aja. Perbatasan Ciledug udah. Perbatasan Ciledug. Ya, ya, kau orang tua dengerin ngomong. Sini lihat. Oh, kira. Kau pernah dengar kayak gitu? Itu dari Portis Ronin.
di sekitaran sini aja? Eh? Selama setahun? Enggak Pak, saya mau enggak. Kalian ada wilayah-wilayahnya? Wow, ini wilayah pencurian spion saya ini, gitu bukan? Selain kalian ada kan pelaku pencurian spion? Ada tadi kau bilang itu mah, iya Pak, cuma saya ketemunya ketemu pas di penada Pak, ketemunya Pak. Oh, ya, jadi bukan teman saya ini gitu Pak, bukan. Di penada itu gitu? Iya, paling ketemunya sama, iya ketemunya di penada aja Pak. Gitu? Eh? Iya. Sudah setahun. Kau anak tawuran? Saya lagi buang PKL, Pak. Iya, kau anak tawuran. Iya, udah ku tahu itu. Waktu mudanya tawuran, tuanya maling. Itu udah kodratnya itu. Karena enggak mau kerja. Kerjanya yang enggak benar terus. Dan kami itu dipertemukan sama kalian, sama Tuhan. Kalian doa-doa yang di kalian jolimi didengar Tuhan, Tuhan ke kami. Kami ketemu kalian. Paham?